kita terima informasi dari masyarakat lewat telepon bimbingan, terus kita terjun ke lokasi bersama ya 6 orang anggota, dan di sana kami temukan itu di dapur rumah Jalan Gunung Krakatau ya, jalan di rumah apa itu namanya. Jadi di atas plafonnya itu dapur, pas di atas kompor dan wastafelnya itu ada ular, ular sejenis ular piton. Kalau kita bahasanya di sini ya sanca batik gitulah. Jadi ukurannya hampir 3 meteran. Dan waktu ke evakuasi itu si ular ada perlawanan. Ya lumayan lah sampai kita dia apa? Seperti mau nyatok gitu ya, itu sampai ada 3 kali karena kita juga harus membongkar plafonnya dan keluar kepalanya. Kita sengaja untuk karena kita menggunakan sarung tangan sampai juga apa namanya kayak inilah bekas lukanya ya kan, jadi jebol itu sarung tangan beserta ringnya, cuma dapat lah, dapat kita kuasai, kita turunkan. Dan dari situ sempatlah kita ukur di lokasi hampir 3 meteran dia.